Penyebab benjolan wasir yang kembali muncul setelah operasi. Ambeien atau hemoroid merupakan kondisi di mana terjadi pelebaran pembuluh darah vena di sekitar anus sehingga dapat terjadi gejala seperti munculnya benjolan, nyeri maupun darah ketika BAB. Kondisi ini dapat ditangani dengan pengobatan maupun tindakan medis seperti operasi. Pengangkatan hemoroid atau hemoroidektomi. Terdapat beberapa tahapan masa penyembuhan setelah operasi yang terjadi dalam 1-2 minggu. Setelah operasi wasir, wajar adanya apabila Anda melihat pembengkakan atau benjolan seperti daging yang keluar dari anus Anda, atau seperti pertumbuhan kulit atau skin tag di sekitar anus Anda. Hal ini merupakan respon tubuh terhadap sayatan yang dilakukan saat operasi dan merupakan bagian dari penyembuhan pasca operasi yang akan menghilang dengan sendirinya dalam beberapa hari. Kunjungi dokter apabila tidak terdapat perbaikan atau daging tumbuh tersebut tidak mengecil dalam 1-2 minggu. Selain itu, berikut anjuran yang dapat dilakukan setelah operasi hemoroid. 1. Mandi air hangat. 2. Mengonsumsi makanan kaya akan serat. 3. Minum air minimal 2-3 liter per hari. 4. Minum obat pereda nyeri seperti parasetamol apabila terjadi nyeri. 5. Berhati-hati dalam beraktivitas untuk mengurangi nyeri. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi?